Berapa kamu, Lut? Wih, lumayan, Mas. Wih. Lu, 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 lu. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dalgowel, Dalgowelut. Pada kesempatan kali ini saya mancing di spot sawah Mas. Dan kali ini saya akan memberikan tips cara mencari lubang belut kalau waktu mancing di spot sawah kayak gini Mas, spotnya Mas. Biasanya itu lubangnya, bentar Mas ya, saya balikan kamera dulu. Nah, oke Mas. Biasanya itu lubang-lubang belut itu kalau kondisi sawahnya baru ditanamin itu berada di pinggir-pinggiran kayak gini loh Mas. Di pinggir-pinggir gini, di kali kondangnya. Sangat mudah sekali Mas sebenarnya mancing belut itu. Asalkan kita tahu cara-caranya untuk mencari lubang itu seperti apa. Di pinggir-pinggiran kayak gini loh Mas sebenarnya lubang-lubangnya itu. Pinggiran kayak gini. Nah, oke ya Mas. Mari langsung saya praktekkan dulu Mas. Oke Mas, dapat lubang tapi lumayan keruh lubangnya Mas. Dicoba aja dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada isinya? Wih, ada respon ternyata Mas. Langsung ngebul, positif belut Mas. Wah, dimakan. Biarkan ditelan dulu Mas. Ayo Lut, bawa masuk Lut. Wah, dibawa masuk pelan-pelan Mas. Serut. Tarik lagi, serut. Wih, wih, bawa masuk lagi. Wih, dilepaskan sama belutnya. Pas mau saya tarik ternyata dilepaskan. Cacingnya masih utuh Mas. Coba lagi Mas. Weh, baru saya urut sekali langsung ngerespon ngeblok kayak gitu Mas. Dimakan ini Mas. Dimakan itu. Biarkan ditelan dulu Mas. Ailut. Weh, dia masuk perlahan-lahan. Kok diam? Cuma digigit ujungnya aja ternyata. Gak mau nelan belutnya Mas. Weh, ada anakan katak. Ini belutnya di ujung Mas. Nah ini Mas, ini dimakan ini. Tapi nggak mau nelan, cuma digigit ujungnya aja. Cek cacing dulu. Oh, cacingnya masih utuh Mas. Coba lagi Mas. Tuh nggak bisa masuk pancingnya. Ini belutnya di atas ini Mas. Tuh Mas. Tuh. Tuh. Saya goda aja Mas supaya keluar. Berapa ini belutnya ini? Nah, tuh Mas. Tuh Mas, gerak-gerak Mas lumpurnya. Nah, di ujung kan. Berapa kamu Lut? Wih, lumayan Mas. Wih. Lu, 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 lu. Wish, lumayan Mas, dapatnya Mas, tapi tipis banget ini Mas, ini Mas, alhamdulillah, strike Mas, luas, tipis banget ini kenanya Mas, strike Mas, alhamdulillah,
Oke mas, dapat lubang mas. Ini lubangnya mas. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, pancing belum dalam, langsung ngerespon mas. Lumpur yang ngejut-ngejut tuh mas. Wih, langsung ngepul mas. Wih, ini kerak-kerak ini lumpurnya mas. Ini belutnya mulai naik. Padahal pancing belum dalam. Wih, bener-bener lapar ini belutnya mas. Tuh, berhenti kebulannya. Wih, ngepul lagi. Diam lagi. Wih, lulu. Wih, langsung dicaplok mas. Wih, perlawanannya mantap sekali. Wush. Belut sawah. Lulu. Wih, kejutannya mas. Lulu. Tuh mas. Semoga jelas di kamera. Wih, ini belut seberapa ini. Lulu mas. Ini gak bisa dipaksa ini mas. Wih, ngejut-ngejut terus tangan saya mas. Lulu mas. Wih, lulu. Wih, lulu. Mantap sekali mas. Wih, mantap sekali ini. Aduh, tipis kenanya mas. Oke mas, dapat lubang mas. Ini lubangnya kelihatan jelas itu mas. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada respon? Ada respon tapi pelan ini mas. Air mulai keruh mas. Ah, bening. Wah, ini masuk ini belutnya mas. Hai belut, keluar, jangan malu-malu. Wah, belutnya gak mau keluar mas. Nah, mulai ada kebulan. Mulai ngebulu banyak mas. Wah, masuk lagi. Aduh. Wah, ngejut-ngejut mas. Wih, lumpur sampai ngejut-ngejut mas. Udah makan ini mas. Cuma ujungnya tapi kerasa tek. Ini udah makan apa nyangkut? Coba tadi ulang pelan. Ya ampun. Aduh mas, dapatnya. Aduh, ini mas, baby ini mas dapatnya mas. Tapi alhamdulillah, disyukuri saja mas. Oke mas, dapat lubang. Ini dia lubangnya. Saya coba dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada respon mas. Oh, ada belutnya. Gak ngerespon langsung makan mas. Loh mas, tidak ada kebulan langsung dimakan. Wih, ini nyangkut ini mas. Nyangkut di mulut belutnya. Loh, tarik ulur. Wih, masih melawan mas. Wih, tanpa ada kebulan langsung makan belutnya mas. Tarik pelan-pelan. Wih, ini mas mulutnya. Wih, lumayan mas dapatnya. Alhamdulillah, strike mas. Oke mas, mungkin itu saja tips dan trik dari saya. Sangat mudah bukan mas? Sangat mudah sekali mas mencari lubang belut di sawah itu seperti apa. Asalkan kita tahu caranya itu seperti apa. Mungkin bisa langsung teman-teman praktekkan di daerahnya masing-masing kalau di daerahnya itu banyak sawah yang baru ditanami seperti ini. Semoga tips dan trik dari saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke ya mas,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.